Asla! Centermanis Channel. Aku udah beli mobil kan, motor. Motor kan. Jadi nikmat motor itu ada dua macam. Satu jalan-jalan. Satu custom motor, ya kan? Jadi hari ini aku mau ke tempat custom motor. Aku custom apa ya? Tapi sebelum berangkat, aku mau custom helm dulu. Aku nggak bilang siapa-siapa, tapi aku kumpulin stiker banyak. Jadi aku kalau pulang ke Jepang, aku harus beli stiker banyak gitu. Mungkin wow. Udah banyak kan? Ada One Piece, ada Supreme, ada Stussy. Ini mereka minta kasih. Itu semua kan? Kakeknya beli di Jepang? Iya, beli di Jepang. 2019 ya mungkin ya. Waktu ulang tahunnya sama kakek. Oh my god. Kalau ini yang stiker Spring itu kalau beli belanja di Spring bisa dapat. Tapi kalau beli di sini mungkin ini satu stiker 100.000. Oke, okay. Ini satu lagi ini nih. Ini aku stiker Takashi Murakami, tahu ini? Iya, tahu. Di sini. Di sini. Iya. Tuh lucu. Gini kan? Iya. Tapi kalau aku nempel di sini, kamu gak senyum? Enggak, orangnya semua ketawa. Ketawa aku yang dari gerakan dari depan. Enggak lah. Kan dari depan ini muka aku banget nih. Berakannya nempel ini, oh kenta gitu kan. Helmnya harus keren. Ini. Tuh kan lucu. Jadi aku mau dikit-dikit aku tambahin stiker gitu ya. Oke. Jadi kita berangkat ke kemana? Custom motor. Nah, udah sampai. Nah, capek. Jauh ya? Iya, panas juga ya. Panas banget. Pak, aku mau ini custom motor pertama kali. Aku mau pasang order HP di sini. Amerikanya di sini. Sini. Oh, gak mau. Sama sini. Gak mau, aku mau pasang di sini. Pegang soalnya di sini. Ini gak kelihatan di sini. Pegang di sini ya. Gak ada bracketnya. Gak ada. Gak bisa, ini nanti ya, gak kelihatan di sini. Harus gini. Gak bikin apa, bengket. Nah, aku mau ininya lebih besar ada gak? Kalau di Islam gak bikin gak? Ini gak ada, gak ada. Andol. Apa? Andol? Iya, moto, yang buat motocross. Oh, ininya? Ini ada ininya. Palang, nah. Itu stabilizer. Ada juga. Gak ada semuanya. Ya, aku oke okay, ya toko lainnya. Okay. Sana juga ya. Nah, coba aja. Oh, order HP ada enggak? Ada. Sama ini yang akunnya gratis. Enggak ada. Sama. Oh, sama. Yuk kita cari sana yuk. Ya, tapi bawa motor ya? Iya. Hai. Jadi aku udah toilet udah aman. Baru jadi aku jelasin dulu ya, aku mau ganti di mana, mau custom di mana. Aku mau custom pasang ini HP order ya. Sama aku mau ganti ini juga yang handle-nya. Terus ininya bisa stand-nya lebih bagus. Biar bisa di mana-mana bisa naro gitu. Terus ini aku mau gedein ininya juga gitu. Aku mau lampunya pasang di sini juga. Biar keren. Jadi kita nanya-nanya ya. Tanya abangnya. Yes.
Halo, Ban. Order HP ada enggak? Aku mau pasang di sini nih. Tapi di sini. Iya. Tapi kan kalau mau kan enggak bisa dikasih plat lagi baru bisa masang. Jadi kamu miring kan begini kan? Enggak bisa. Bisa. Kita pasang di depan. Bisa. Kamu mau pasang miring atau zero? Motornya bawa sini ya. Ben, motornya. Ben. Maaf ya, motornya bawa ke sini dong. Aku udah ketemu yang YouTube yang customnya bagus gitu. Aku udah cari-cari. Aku pengen custom kayak gini gitu. Ada. Dipasang sini sih nggak bisa. Nggak bisa. Ini terlalu pendek. Bos, nggak pasang di sini. Standar. Kalau gini Kang, kalau karena gini, kalau pasang di sini tuh terlalu dekat. Jadi aku sambil jalan sambil lihat aku pasang di sini. Ya, kalau di sini tuh agak terlalu dekat. Jadi harus gini. Terus aku gak ada lehernya. Jadi harus pasang di sini. Jadi gini, kalau orang-orangnya biasanya pasang di sini kan. Kalau aku itu terlalu dekat gitu di sini. Enakannya di sini. Terus aku maunya ya ganti ini juga yang lebih besar. Jadi lagi orang-orang profesionalnya mikir buat biar bisa pasang. Terus ini aku takutnya ya kalau pasang HP di depan ada copet nggak? Aman? Itu nanti. Tapi akan? Ya akan nanti. Tapi aku pengen Yoshimura. Aku cari Yoshimura. Ya kan? Kalau Suzuki itu harus pakai Yoshimura. Orang-orang tim Suzuki pasti paham kan kalau mau ini ya Yoshimura sama apa? Suzuki itu kerja bareng kan? Ada handle buat motocross ada? Itu. Ya, aku mau ganti buat motocross. Kayaknya ada pertepel ini, aku maunya ini. Ya, ini nih yang kayak gini nih, tapi aku maunya yang ada busa kayak gini tapi ada busa, ininya ya, kan? Kalau nantuk aku biar bisa pan ini nggak aku pengen tahu aku nggak tahu kan harganya berapa gitu belum pernah custom di Indonesia aku maunya aku dulu di Jepang ya emang kayak keren doang aku pengen luncana jadi aku mau luncana dikit aku ganti gitu jadi awalnya handle terus pakai apa order HP ini. Ya ini ya itu nanti tapi nanti aku pengen nih yang pulang gitu ya kan kalau hari ini Kak Kenta pulang nggak naik motor benar karena lama kalau mau semuanya ya kan berapa lama semua kalau semuanya kalau simpel kerjanya paling sore jadi sore jam 4 jadi cepat jam 4 jadi sekarang jam berapa? Jam 3 setengah 4 enggak malam paling jam 5, jam 6 dan harinya aku ada janjiannya besok apalagi Sabtu mau San Mori iya oh iya Sabtu besok berarti yang pertama apa? Holder HP? Iya holder HP sama iya stand tapi kalau lama aku pakai pasang HP dulu tapi ini tergantung harga misalnya harganya 20 juta aku gak bisa gitu berarti kita tinggal tunggu pemasangan ya. Ya, pemasangan HP. Ini nih. Jadi gini. Bagus kan? Tapi emang ini aku mikirnya cuma yang kerennya doang. Tapi, aku emang ini buat apa? Harus satu set. Ini berapa? Ini 375. 300 doang. Nah. Ya, jadi deh. Ini jadi. Iya. Jadi. Oke, tambah resor. Tapi bisa bisa tinggiin bisa. Ini ya. Ini ada dagingnya ada. Aku maunya ini ya. Ini modelnya lebih tinggi enggak ada? Enggak ada. Cuma ini aja ya. Terus aku harus ganti ini juga. Enggak, pakai yang lama. Ini aja enggak apa-apa. Iya, ini yang lama. Ini biasanya kalau orang ulang lap motor itu pakai apa? Lap pakai yang kain itu
Microfiber. Mulai nih, mulai. Aku kenapa pengen beli Hordar HP? Cuma ini kan, aku sekarang belum hafal jalannya kan. Jadi aku sebelum berangkat, aku lihat peta dulu, baru aku berangkat gitu kan. Terus aku belum berani yang lihat HP di waktu lampu merah gitu kan. Terus kalau duduk ini ketat yang jarak. Susah gitu. Kemarin aku ke pik kan. Terus baru balik ke rumah. Ini aku harus lurus, tapi ada flyover. Terus ya ada bawahnya juga kan. Aku gimana ya, aku boleh gak ya naik mobil flyover gitu kan? Aku gak tahu. Jadi aku kebawa. Ternyata bisa belok kanan doang. Sampai aku Soekarno Hatta. Jadi salah jalan. Jadi harus aku lihat sambil lihat peta. Sekarang aku masih jalan-jalannya cuma Jakarta doang kan. Nanti bisa jadi aku ke Bogor, Bandung, ya Tuling bisa. Ya naik motor Bali bisa. Sedih nggak lihat motornya dibongkar-bongkar gini? Nggak senang. Karena ini motor baru seminggu. Baru seminggu nyampe. Jadi aku dikit-dikit aku ganti gitu. Iya. Yeah. Tapi sekali yang ini ganti juga nggak apa-apa ya? Kayak ini ada nggak yang? Cari. Coba yang kita cari grip. Kalau grip murah, aku beli aja ya. Grip untuk MotoGP ada? Grip buat MotoGP, motocross. Buat itu. Ya, oh. Jadi ini bisa buat goblok sama orang-orang. Oh, orang iya. Udah mau pasang nih. Agak pendek, jadi ini nambah ininya. Biar tingginya sama. Tapi keren kan yang kayak gini. Ya. Tapi maksudnya enggak ada motornya. Jadi kalau aku udah pasang, aku bisa kabur. Jadi orang-orangnya ini kan, orang-orangnya biar nyaman atau biar cepat, biar bagus, diborong. Motor ini seperti anak aku kan. Terus bongkar-bongkar yang kayaknya berasa ini dilihatin keranjang gitu, apa? Dilihatin keranjang anak aku gitu. Jadi jangan shoot, malu. Udah jadi nih. Wow, gimana? Enak ya ini. Apa nih? Aman. Jadi ini bisa pasang HP-nya di sini. Nyaman ya? Nyaman. Nyaman ya? Perutnya nggak nyampe ya? Kena perut di sini. Bisa gosok di sini, bisa nggak? Oke, udah jadi. Jadi gini. Jadi kita hari ini gantinya di sini. Pasang ini. Pasang buat HP. Ini bisa panjangin gini nih. Ya kan? Jadi pasang ini. Jadi bisa gini. Yang tidurin juga bisa. Terus ini ganti handlenya. Terus ini ya gripnya aku ganti lebih empuk. Jadi kalau lama-lama naik motor tapi gak capek gitu ya. Tapi ya ini kuncinya kelihatan, jadi takutnya lupa copot ya. Ya udah, kita waktunya bayar. Ya makasih. Ya makasih ya, aku bayar debit bisa atau transfer? Transfer aja. Berapa? 500. Apa? 950. Itu harga normal. Terus dari 950 ini jadi berapa aku bayarnya? Jadi berapa Kak Kenta? Berapa? 950. Pasin sejuta. Jadi aku bayarnya 900 ya. 950.
Oke, udah jadi, udah bayar. Jadi ini tambah harga 950. Tapi masih kurang ya, masih ganti ininya. Ya. Sama aku mau pakai pasang lampunya. Terus ininya kurang gede juga kan. Jadi aku mungkin nanti ganti ini. Ini dulu. Oke, jadi kita pulang ya. Makasih banyak. Oke, jadi ini aku sekarang ada di daerah apa namanya di sini? Otista. Terus yang teman aku buka resto baru, jadi kita ke sana yuk. Asma.